Selamat datang lagi di channel Pandu Gaming. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya. Yeay. Dan di video kali ini guys, Pandu Gaming dan Pak Unat sih. Kebiasaan gitu kan ngomongnya setelah Pandu Gaming pasti dengan Pak Unat guys. Kali ini kita nggak akan main dengan Pak Unat karena kita akan coba membuat skin Mommy Long Legs. Bener banget guys. Soalnya kemarin saat Pandu Gaming mencari-cari skin gitu guys, Pandu Gaming menemukan Pink Long Legs Pigtail Bride guys. Ini adalah rambut dari Mommy Long Legs. Kocak, keren banget coy. Oke guys, belum kita lanjutkan episode kali ini, ada baiknya kalau kalian like dulu guys ya. Like sebanyak-banyaknya dan jangan lupa untuk di subscribe. Kalau video kali ini menyentuh angka 10.000 like lebih, kita akan membuat Baby Long Legs. Siapa yang setuju like video kali ini sekarang juga. Oke, sebelum kita mulai, kita akan coba lihat-lihat dulu barang-barang yang Pandu Gaming udah beli guys ya. Bentar lu, ini Gorilla Suit siapa yang beli? Oh, Melobi nih kayaknya guys ya. Soalnya di sini ada skinnya Melobi, berarti Melobi yang pakai ini dan berarti Melobi yang beli guys ya. Kalian pasti tahu kan guys, kalau anggota Squad Team itu akunnya cuma satu, Pandu Gaming, Melobi dan Baby Del. Nah, jadi kostum gorila ini kenapa dia pakai kostum gorila deh? Ada-ada aja nih kocak. Nah, Pandu Gaming kemarin beli yang ini guys, lihat nih, tengkorak dinosaurus. Wah, ini keren banget sih, kalian harus lihat. Dan boom, lihat ini guys. Wah, keren. Oke, oke, bentar, kita akan coba keluarin rambutnya, terus kita keluarin mahkota dan kita keluarin burung. Jadinya seperti ini guys. Lihat nih, keren gak? Kepalanya Pandu Gaming, Pandu Gaming buat hitam seperti ini agar gak kelihatan kepalanya guys ya. Wah, keren kan? Seolah-olah tubuh kita adalah dinosaurus gitu guys. Menurut Pandu Gaming keren, menurut kalian gimana guys ya? Dan di sini juga skin-skin Roblox itu tambah hari tambah keren banget. Soalnya ada updatean baru, yaitu kita bisa pakai sepatu guys ya. Wah, keren nih. Nah, ini dia sepatunya guys. Tapi sepatunya warna pink gitu deh. Kita kembali ke topik utama. Kita akan membuat skinnya Mommy Long Legs. Kita lepas sepatu ini terlebih dahulu guys. Nah, kita akan buat skin polosan dulu. Kalau Mommy Long Legs kan itu cewek guys, jadi kita akan pakai badan cewek nih. Oke, Pandu Gaming tadi memilih-milih badan guys biar nggak kelamaan. Dan saat Pandu Gaming pilih badan-badannya, kalau badan cewek itu kelihatan kecil banget, dan Mommy Long Legs itu kan besar dan panjang guys ya. Itu sebabnya Pandu Gaming akan coba menggunakan badan dari Hugi-Hugi ini. Nah, kita ganti aja aksesorisnya nih. Bajunya kita lepas, giginya juga kita lepas. Dan sekarang kita akan beli rambut dari Mommy Long Legs asli. Ini keren banget sih rambutnya. Tapi kenapa wajahnya wajah Baby Del dah? Nanti kita akan hapus ini guys. Oke, langsung kita beli. Kita akan habisin Robux-nya Pandu Gaming. Di sini Robux-nya Pandu Gaming 9.500 guys. Banyak banget kan. Siapa nih yang mau Robux juga? Komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Dan sekarang kita akan coba cari baju Mommy Long Legs guys ya. Oke, apakah ada? Oh, di sini ada warna pink nih guys. Pokoknya baju Mommy Long Legs itu kan pink-pink. Jadi kita akan coba cari. Oh, ini dia guys, lebih bagusnya. Warna pink yang ini atau yang ini ya? Yang ini agak pudar gitu. Kalau ini terlihat pinknya pekat banget ya. Dan selanjutnya kita akan cari bagian celananya guys ya. Celana dari Mommy Long Legs yang ini mungkin ya. Gak mungkin gitu kan pakai celana samurai. Ini kayaknya guys. Kita akan coba lihat terlebih dahulu. Atau yang ini, kalau ini kan gambar biasa. Kalau ini kelihatan kayak celana beneran guys. Dan di sini juga ada celana pink yang lebih pekat warnanya. Kita akan lihat. Di sini juga ada baju Bunny Bunso nih. Siapa yang setuju Pandu Gaming akan beli? Episode berikutnya kita akan buat skin Bunny Bunso. Siapa yang setuju? Komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Kalau kita coba yang ini, bagus gak nih guys? Kayaknya kita ganti dulu deh warnanya. Warnanya soalnya masih biru, warna ugi-ugi. Warna dari Mommy Long Legs kan pink. Kita akan coba pilih warna pink. Dan kita sekalian gunakan rambut dari Mommy Long Legs-nya guys ya. Semoga aja ini mirip ya. Semoga aja nih guys. Nah, seperti ini. Wow, wow, wow. Lihat nih guys, kalau baju yang ini kelihatan nyatu banget ya. Keren gak nih menurut kalian? Menurut Pandu Gaming sih ini keren banget guys ya. Dan untuk baju yang kedua ini, kalau nggak salah yang warnanya pudar tadi guys ya. Kelihatannya sih ini agak kurang ya. Pandu Gaming lebih suka yang ini guys. Soalnya warna bajunya mirip banget dengan rambutnya nih. Kalau yang ini keren sih guys, tapi sayangnya nggak nyatu dengan rambutnya. Warna rambutnya terlalu merah nih. Jadi Pandu Gaming putuskan beli baju yang ini. Harganya 5 Robux, murah banget. Dan berikutnya celana Mommy Long Legs. Oke, ini yang celana beneran gitu. Lihat tuh 3D guys, tapi kelihatannya kurang ya. Kurang banget nih. Nah, ini nih guys. Ini
ini baru mirip nih. Kita langsung beli aja nih ya. Kenapa skinnya nggak bisa dilihat di sini, kocak? Bayangkan teksturnya hilang, guys ya. Tapi kalau Pandu Gaming hilangkan yang ini tuh, langsung muncul, guys. Pas dipakai langsung hilang lagi ya. Aneh banget nih. Oke, Pandu Gaming di sini memiliki aksesoris. Kita akan coba lihat dulu. Aksesoris laba-laba ini kayaknya keren sih, guys. Kita coba lihat terlebih dahulu ya. Ayolah, muncul gambarnya. Ya ampun, asli. Kenapa nggak muncul-muncul, kocak? Masih loading-loading doang nih. Soalnya kan tangan Mummy Long Legs itu panjang-panjang. Gimana caranya? Apakah ada aksesoris tangan gitu, guys? Kita akan coba cari di avatar. Oke, ini dia. Tapi kenapa yang muncul marah karakter-karakter Roblox, kocak? Ini kayaknya, guys, kayaknya keren banget yang ini. Kita akan coba lihat satu-satu. Ini juga ada tangan-tangan. Wow, ini yang keren nih. Ini kayaknya, guys, kita akan coba juga. Atau versi robotnya. Versi robotnya kayaknya keren juga nih. Dan di sini ada yang warna pink, di sini ada yang warna putih, dan di sini ada yang warna kuning tapi emas nih. Ada yang warna pink nggak? Pandu Gaming butuh yang warna pink. Waduh, ini ada yang berotot, guys ya. Kayaknya seru nih yang ini. Apakah ada yang lainnya lagi? Ayolah, aku membutuhkan tangan. Di mana tangan? Yang lainnya ya tinggal skin-skin biasa doang yang di bawah sini, guys. Sudah nggak ada lagi. Oke, ini dia yang pertama, guys. Arm of the Void. Kayaknya keren sih. Menurut kalian gimana, guys? Tapi warnanya ini agak kurang. Soalnya warna hitam ya. Dan di sini ada tangan yang berikutnya. Wow, ini keren sih. Tapi ini bagian depannya, kocak. Tangannya nggak manjang gitu. Malah kayak tangan hantu jadinya. Dan ini dia yang berikutnya, guys. Tangannya Mummy Long Legs jadi banyak nih. Dan kalau miliknya Pandu Gaming doang, jadinya seperti ini, guys. Ini yang Pandu Gaming udah beli ya. Yang tadi Pandu Gaming coba, cuma loadingnya lama banget. Gimana nih menurut kalian, guys? Komentar di bawah. Wow, ini kayaknya keren banget gak sih, guys? Tangan Mummy Long Legs versi robot gak tuh? Oh my mom. Pandu Gaming akan masukkan dalam salah satu kandidatnya Pandu Gaming nih. Dan selanjutnya tangan yang warna putih, kayaknya kurang ya. Dan yang selanjutnya warna kuning emas, kayak kurang juga. Dan tangan yang berotot. Ini keren banget sih sebenarnya, guys. Menurut kalian gimana? Komentar di bawah. Pakai lucu-lucuan, ini keren sih menurut Pandu Gaming. Dan ternyata itu tadi yang terakhir. Pandu Gaming akan beli yang ini aja, guys. Soalnya ini asli keren banget. Siapa yang setuju komentar di bawah nih. Dan berikutnya Pandu Gaming akan coba cari bagian wajahnya, guys ya. Kita akan coba cari Air Red. Oke, soalnya matanya Mummy Long Legs kan merah gitu, guys, agar terlihat menyeramkan. Oke, ini dia, guys. Apakah ini? Ini kayaknya keren nih, guys ya. Kita coba lihat dulu yang ini atau yang ini. Oh my mom, ini apa anda? Kalau yang ini kok nggak pas matanya. Atau kita coba yang ini, guys. Mata Dajjul nggak tuh. Asli menyeramkan banget. Dan setelah Pandu Gaming scroll sampai bawah sini, ini udah jauh banget. Dan Pandu Gaming nggak dapat yang sesuai dengan kriterianya Pandu Gaming, guys ya. Dan sepertinya Pandu Gaming akan coba yang ini aja deh, guys. Soalnya kalau dilihat dari samping tuh, lihat, wow, menyeramkan banget gak tuh kalau dilihat dari samping. Kalau dilihat dari depan kan biasa aja. Saat di tempat gelap, boom, wow, keren. Dan untuk membandingkannya, kita akan coba mainkan game Poppy Playtime Roleplay. Dan ini dia skin Mummy Long Legs yang telah kita buat, guys. Apa Paunat keren banget. Tapi sayangnya Mummy Long Legs-nya kayak Paunat. Maksudnya gimana, ha? Gendut. Oh iya, Paunat ya, kenapa nggak tinggi Mummy Long Legs-nya, kocak? Oh, mungkin settingan game ini kali, Pak, ya. Lihat nih, guys. Jika dari samping, boom, wow, serem banget, coy. Ayo, Pak, sini, Pak. Paunat coba pakai skin Mummy Long Legs. Kita akan coba bandingkan, guys, ya. Oke, apakah kalian udah siap, guys? 1, 2, 3. Ini dia Mummy Long Legs asli versi buatan Roblox, guys. Gimana nih menurut kalian? Silahkan kalian komen di bawah ya. Kayaknya agak kurang sih, tapi ya dimaklumin aja, guys ya. Soalnya kan ini skin Roblox doang, jadi nggak terlalu mirip. Yang mirip di sini bajunya doang, sama rambutnya sih, tangannya. Ada tangan buatan nih Pandu Gaming tambahin. Dan sisi gelapnya Mummy Long Legs ini Pandu Gaming suka banget, guys. Soalnya kalau kita lihat dari samping, boom, lihat tuh matanya merah, wajahnya jadi menghitam gitu, siap untuk memakan kalian. Dan Pandu Gaming akan coba juga di Bro Kevin, guys ya. Nah, kalau di Bro Kevin ini Mummy Long Legs-nya jadi tinggi. Bentar dulu dia.
Pak, kenapa jadi kurus sekarang, Pak? Ya ampun, Pak, jangan kayak gitu, Pak. Pak, kami gak suka Pak Onet kurus, kocak. Kayak gak makan-makan aja, gitu kan. Pak Onet akhirnya kurus, guys. Dan ini dia Mommy Long Legs-nya. Oh iya, di sini kan ada animasinya merangkak, guys. Nah, kita akan coba aja. Ini dia Mommy Long Legs-nya. Hei, kau harus lari. Jika tidak, aku akan memakanmu. Nyam, 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 nyam. Makan dia, Pak Onet. Nyam, 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 nyam. Ayo, Pak, kita akan makan player lain. Sini, kau akan kumakan. Nyam, nyam, nyam. Dia kabur, guys. Jangan kabur, kau. Mommy Long Legs datang. Kita akan ketik di sini. I'm Mommy Long Legs. Kita ketik seperti ini. Kalian harus lari tuh. Ada yang sampai lompat, guys. Bayangkan. Dan sepertinya mereka para ratu gitu ya, guys. Kita akan ketik di sini. I'm at you. Mommy Long Legs akan memakanmu. Nyam, nyam, nyam. Podet ngikuti Pandu Gaming tuh. Mereka ketakutan kayaknya mau pergi kemana kalian. Aku akan memakanmu. Oh, mereka sepertinya akan pergi ke hotel, guys, ya. Hahaha. Kami akan menghantui hotel ini. Apakah ada seseorang di sini? Surprise, surprise, surprise. Nggak ada orang di sini, Pak. Dan di sini pintunya nggak bisa dibuka lagi. Tolong. Kita dijebak, Pak Onet. Menyebalkan kalian semua. Tunggu aja pembalasan dari Mommy Long Legs. Dan di situ ada yang ngejar-ngejar Pandu Gaming. Kayaknya dia takut. Dia langsung lari, kocak. Dan kalian komen di bawah lagi kira-kira skin apa lagi yang akan Pandu Gaming buat, guys, ya. Dan ya, guys, mungkin cukup sekian dulu episode kali ini. Dan kalau kalian suka, seperti biasa, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya, komen, dan di-subscribe. Bye-bye.